Assalamualaikum, selamat pagi pembaca Poskota dan pemirsa Poskota TV. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya tetap semangat ya, meski pandemi masih terjadi. Kembali bersama saya Tria Sabrimita dalam Headline News Harian Poskota, edisi Jumat 25 Juni 2021. Seperti biasa, sejumlah berita utama telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, kawanan maling membawa kabur motor milik pegawai sebuah perusahaan telekomunikasi di Pamulang, Tangerang Selatan. Kronologi kejadian bermula saat motor milik korban yang terparkir menjadi sasaran empuk pelaku langsung dibawa kabur. Namun, lantaran kepergok warga, kawanan maling itu pun kocar-kacir hingga salah satunya menceburkan diri ke Kali Angke. Sementara, satu pelaku lainnya kabur dengan mengendarai sepeda motor yang digunakannya saat melancarkan aksi pencurian tersebut. Hingga kini, pelaku masih dalam pengejaran petugas. Pada sajian Poskota kali ini, kami juga punya informasi mengenai kasus pasien meninggal akibat COVID-19 di RSUD Kota Bekasi terus mengalami peningkatan. Kepala Kamar Jenazah RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi, Lukman, menyebut setiap hari setidaknya ada 20 orang meninggal akibat virus corona. Hingga saat ini, pihak rumah sakit terus berkoordinasi dengan mengirim jenazah ke TPU Padurenan untuk dimakamkan. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Kecamatan Teluk Naga, Kabupaten Tangerang. Sebuah truk pengangkut tanah menabrak rumah dan juga tempat usaha milik warga. Peristiwa kecelakaan itu terjadi pada pukul 5 dini hari, diduga sopir truk pengangkut tanah itu mengantuk saat mengemudikan kendaraannya. Sehingga sopir hilang kendali dan menabrak rumah warga. Beruntung tidak ada korban jiwa pada insiden kecelakaan lalu lintas tersebut. Namun saat ini sopir truk sudah diamankan petugas. Pemirsa, itulah tadi sejumlah berita utama yang kami sajikan pada edisi kali ini. Tentunya masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Bagi Anda yang ingin mengakses beragam informasi lainnya, bisa langsung kunjungi website kami di www.poskota.co.id. Saya Tria Sabrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum.